Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya yang telah mampir ke channel aku. Selamat datang ke channel aku ya. Kegiatan hari ini seperti biasa aku mau lanjutin jemur padi aku, tapi sebelumnya aku mau tambahin dulu ya. Kalau kata orang Sunda mah napian pare gitu, dibersihin gini ya supaya tuh gak ada si apa ya, si daun-daun kering padinya dan debu-debunya itu. Ini tuh sekitar jam 7 pagi ya teman-teman. Aku gercep karena takut keburu bangun anak aku yang kecil. Dan tadi aku pagi-paginya udah nganterin anakku ke sekolah. Sebenarnya ini tuh mendung teman, tapi semoga saja nanti siangnya agak panas. Dan ini aku mau lanjutin nih, aku mau minum dulu karena suka sakit pinggang gitu. Dan tadi tuh banyak sekali ya burung merpati, aku gak tahu punya siapa, dia tuh suka makanin padi aku. Tapi gak apa-apa ya, karena kalau sedikit mah gak apa-apa, kalau banyak suka aku gebahin gitu ya, suka usir, diusir gitu. Nah ini udah hampir selesai ya teman-teman, ini yang terakhir. Oh iya, ini tuh ada padi yang kemarin-kemarinnya ya, itu tuh dimakanin sama tikus gitu ya teman-teman. Di atap rumahku banyak sekali tikus. Nanti mau aku pindahin aja deh padinya ke bawah aja. Lanjut, ini aku udah selesai ya nampahinnya. Lanjut, aku mau ratain gitu si padinya biar cepet kering. Dan alhamdulillah ya cuacanya udah mulai panas-panas. Ini aku ratain ya sampai tipis banget biar cepet kering gitu, karena aku takut nanti zuhur tuh suka hujan gitu. Oke, sudah selesai. Aku mau lanjut bersihin sampah-sampah yang tadi ya teman-teman. Dan ini aku sapu-sapuin ya. Tuh lihat ya teman-teman, padi aku dimakan si tikus banyak banget, sampai bolong gitu karungnya. Di sini tuh berantakan banget ya teman-teman. Ini tuh aku atap rumah tuh aku buat untuk nyimpan barang-barang, istilahnya apa ya, gudang gitu. Lanjut, aku lapar nih teman-teman, aku mau bikin telur ceplok ya. Dan aku tuh udah mandi dan tadi juga udah nyuci pakaian ya teman-teman. Cuciannya sedikit gitu, nggak banyak. Aku masak telur ceplok aja biar praktis dan cepat. Siapa nih yang kalau lapar makan telur ceplok aja biar cepat? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang telah menonton video aku.
semoga teman-teman kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, teman-teman tolong bantu channel aku ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan ini aku makannya di atas rumah ya, makan telur ceplok sama kerupuk sambil nungguin padi karena suka ada si merpati gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini, video yang sederhana banget. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.